Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sedang melakukan perbincangan berhubung isu penipuan dalam talian melibatkan beberapa negara. Menterinya Fahmi Fazil memaklumkan kerjasama ini dibuat bersama Menteri Komunikasi di negara berkenaan untuk mengambil pendekatan bersama bagi menangani isu tersebut. Sebab yang saya risaukan, duit berbilion-bilion, 3.3 bilion ya, sejak beberapa tahun, 5 tahun kebelakangan ini, duit itu pergi ke mana? Duit itu dibelanjakan oleh siapa? Untuk tujuan apa? Jadi bagi saya ia adalah satu perkara yang sangat penting dari segi keselamatan negara kita. Kita tahu adakah ini diguna untuk sindiket dadah, untuk membeli senjata perang, untuk melakukan kesalahan-kesalahan lain, duit kita yang dicuri itu.